Jadi hari ini aku mau bikin brioche ataupun burger buns. Nah ini aku udah siapkan tepung, ada butter, susu cair, ragi, gula, garam, dan satu telur. Pertama kita akan uleni dulu untuk adonannya ya. Nah ini kita langsung campur aja untuk bahan-bahannya. Kemudian ini aku masukkan butternya. Terus susu cair. Kemudian langsung tambahkan lagi. Nah ini kita langsung ulangin aja di mesin roti ya. Pertama aku akan timbang dulu untuk adonannya. Untuk adonannya aku akan bagi jadi 10 bagian. Nah ini untuk adonannya aku bakal rest 15 menit dulu ya. Nah ini aku udah rest kurang lebih 15 menit. Nah ini sekarang kita mau rest yang kedua kalinya.
Nah, ini kita rest ya, kurang lebih 45 sampai 60 menit sesuai dengan suhu tempat kalian masing-masing ya. Nah, ini aku udah rest 60 menit. Tuh. Sekarang kita olesi permukaannya ya. Ini aku pakai satu kuning telur. Kemudian aku bakal kasih wijen ya, taburi di atasnya.